berjumpa lagi di channelnya Marsha. Kali ini Marsha mau ngedance Blackpink, teman-teman. Di sini Marshanya mama make up sendiri ya. Ini bersama teman-temannya Marsha. Di sini lagi make up di tempatnya Marsha. Hai teman-teman. Om kali ini mau dance Blackpink loh. Ikutin ya sampai selesai. Perkenalkan di sini teman aku ada Abel. Halo teman-teman. Ada Yara. Halo teman-teman. Ada Mika. Iya teman-teman, kali ini ya Marsha mau tampil di acara pentas seni di lingkungan Marsha ya. Ini Marshanya lagi mama make up, giliran Marsha yang tadi udah. Ini teman-temannya Marsha. Kalau kalian penasaran, nanti ikutin keseruan Marsha menari dance Blackpink ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ikutin kita sampai nanti di panggung ya. Ikutin keseruannya. Bye. Dadah. Kali ini Marsha mau tampil dance Blackpink ya teman-teman. Ini dadakan, jadi bagaimana nanti hasilnya kita lihat ya, bagus atau jelek. Tunggu videonya sampai selesai ya teman-teman. Kali ini Marsha tampil di acara lingkungan teman-teman. Ada acara di lingkungan kita, ada bazar dan juga ada pentas seni, panggung hiburan seperti ini teman-teman. Nah, karena ini kekompakan ada anak-anak ini, mereka ini berteman di kelas, jadi mereka itu insya Allah kompak banget. Ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Ya, Blackpink ini yang akan diperagakan oleh Marsha, Maika, Yora, dan Abel. Demikian Bapak-Ibu, tepuk tangan untuk Blackpink. Ini dia teman-teman penampilan Marsha menarikan dance Blackpink. Mama belum pernah mengajari Marsha kayak gini, tapi alhamdulillah Marshanya tampil memukau penonton teman-teman. Penampilan ini sangat dadakan loh teman-teman, jadi Marshanya kurang latihan dan ini koordinasinya oleh Marsha loh. Kekompakan mereka ini terbangun saat mereka berada di kelas teman-teman. Mereka kompak karena mereka berada satu kelas dan satu bangku teman-teman. Jadinya mereka kompak, alhamdulillah. Yang tampil anak-anak, tapi yang nervous kok mama ya. Ini tangan mama jadi dingin banget teman-teman. Jadi mereka ini dapat kabar untuk pentas seni itu mendadak sekali teman-teman. Jadi mereka kurang latihan. Kalau penampilan mereka kurang bagus, mohon dimaafkan ya teman-teman. Meski mereka latihannya kurang, tapi alhamdulillah penampilannya lumayan ya teman-teman. Nah, mereka kompak banget kan? Semoga penampilan mereka dapat menghibur teman-teman ya. Mereka menari Blackpink ini, mereka itu hobi teman-teman. Let's kill this.
Wah, udah hampir selesai nih teman-teman. Cepet banget ya penampilan mereka. Demikian Bapak Ibu penampilan dari Dan Blackpink yang diperankan oleh adik-adik kita. Alhamdulillah, penampilan mereka sudah selesai teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Penampilannya bagus nggak? Terima kasih ya teman-teman sudah menonton penampilan Marsha dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video Marsha selanjutnya. Bye-bye.